guys, selamat datang di Ultra Gaming. Jadi guys, pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Clash Royale seperti biasanya. Tetapi kita di sini nggak akan membuka chest karena memang nggak ada yang bisa dibuka. Kecuali guys, dua silver chest ini kita akan buka dan mengisi slot chest yang kosong dengan cara bermain game Battle Life. Mungkin sekali atau dua kali. Tetapi pada video kali ini aku ingin memberitahukan kepada kalian guys, dimana sekarang ini adalah hack trophy aku yang dimana 4726, which is itu hack trophy terbaruku, yang dimana aku melakukan ini tuh sangat-sangat penuh dengan pengorbanan. Kebanyakan sih aku ngalamin kesusahan, tapi di video kali ini tuh aku gak bermaksud untuk pamer kepada kalian bahwa aku ini wah sosokan aku ini hebat, enggak, sama sekali enggak guys. Aku yakin di antara kalian semua mungkin yang lihat video ini bahkan ada yang 4700 lebih dengan mudahnya, nggak pakai ale-ale seperti aku ini. Bahkan mungkin ada sebaliknya, yang mungkin di antara kalian itu ada yang 4700 ke bawah. Aku yakin kalian pasti bisa guys. Mungkin kalian belum nemuin deck yang cocok untuk kalian. Percaya guys sama aku. Di sini aku nggak akan bermaksud untuk pamer kepada kalian bahwa aku ini hebat, enggak, sama sekali enggak guys. Aku di sini memiliki skill yang skill yang biasa, yang enggak begitu wow-wow. Seperti orang-orang yang biasanya aku lihat level 10 dia sudah mencapai 4800 dengan mudahnya. Oke, di sini kita akan membuka silver chest pertama kita. Enggak ada yang bisa diharapin seperti biasa. Oke. Oh iya guys, jadi di sini tuh ada card baru yang dimana menurutku tuh biasa aja sih, karena memang aku sudah upgrade sampai level 8 itu aku merasa biasa aja sih, karena sekali gelindingan si The Lock itu bisa memusnahkan semuanya. Jadi menurutku kurang worth it sih, menurut aku biasa aja gitu, nggak sesuai ekspektasiku yang aku lihat di replay-replay di YouTube itu begitu wow. Tapi di sini biasa aja sih. Oke, lah nggak usah banyak bacot, kita langsung aja bermain Battle Life pertama kita. Yang di mana guys? Ini tuh level 12 dia, yang namanya Push Match dari Addicted, entah itu siapa. Oke, seperti biasa kita langsung nyerang aja. Kan aku sedikit nervous. Aku harus bingung mau berbuat apa. Kan ini pertama kali aku bermain. Oh, salah. Bermain di chest di trophy tertinggiku. Dan itu menurutku sangat-sangat merinding, guys. Dan di sini doakan yang terbaik buat aku supaya bisa memenangkan game ini. Tapi sepertinya nggak bisa, guys. Pasti nggak bisa udah. Aku yakin di sini positif pasti kalah, pasti kalah. Karena aku lihat level decknya itu, ih bener-bener gila guys. Nah itu nggak tahu poison level berapa. Kita keluarkan miner, dibantu dengan combo-combo. Bahkan nggak ada yang nyentuh sekalipun dia punya tower. Aduh, ini sih sudah fix kalah aku. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita diketawain karena memang di sini kita emang pasti kalah. Dia punya Royal Gen tuh tadi level berapa nggak salah itu 12 atau 13. Dan itu benar-benar gila, guys. Gila sekali. Itu sangat mustahil sih kalau aku bisa menang di kondisi sekarang. Oke. Tapi di sini kita tetap berusaha supaya kita bisa menangkan game ini, mudahan, karena kalau delete memang pasti kalah guys. Oke, dia poison aja, kita langsung serang di sebelah kanan. Ups, kenapa aku taruh miner di kiri? Di kiri seharusnya di kanan sih. Hap. Aduh, ngapain aku zap bongol. Oke, kita di sini langsung aja defense habis-habisan guys, mengingat dia
Ini sih fix kalah ini. Pasti kalah, pasti kalah. Aku yakin kalah. Oke, kita bisa resin menghancurkan. Aku nggak tahu apakah kita bisa menang, guys. Apakah kita bisa menang? Aku nggak tahu, guys. Semoga aja bisa menang. Karena memang dia nggak punya counter attack-nya si... Aku punya... Oke, kita diketawain lagi, guys. Kurang ajar ini. Aku yakin kita pasti kalah. Aku yakin kita pasti kalah. Aku yakin pasti kita kalah. Aku yakin pasti kita kalah. Tapi kalau menang itu suatu mukjizat. Tapi sih nggak mungkin, pasti kita kalah. Ini sih fix kalah. Oke, well played. Oke, kita kalah, nggak apa-apa, guys. Tapi kita di battle life kedua ini mencoba untuk berusaha untuk menangkan game ini. Dia ini ngejek banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, wajar karena dia menang, maka pantas dia ngejek. Oke, battle life kedua kita. Oke, sebaiknya kalau di antara kalian yang bermain game Clash Royale itu jangan ngejek dulu, kecuali kalian menang atau menangkan gameplay ini, baru kalian boleh mengejek. Karena kalau aku mengejek posisi kalah itu pasti malukan, guys. Oke, kita keluarkan combo miner. Oke, dia keluarkan langsung the lock. Kita serang aja langsung menggunakan si ini. Wah, ini sih gawat ini. Wah, ini dia punya. Oke, kita langsung keluarkan aja goblin. Ya, mau gak mau kita langsung aja miner. Kita counter si dia punya princess. Oke, mungkin dia kepencet atau gimana. Jadi tadi tuh dia punya elite barbarian. Oke. Mungkin kita ngorkan royal gen di belakang aja dulu. Oke, dia punya keluarkan elite barbarian. Untungnya barbarianku sempat aku keluarkan, karena itu sangat bahaya sekali, guys. Oke, kita keluarkan langsung. Kita langsung zap. Boom. Oke. Kita langsung keluarkan aja combo miner. Boom. Aduh, telat di sini. Oke, lumayan. Aduh, aku sempat bingung sini. Aduh, aku yang kalah. Gak apa-apa, masih pertama. Oke, dia sepertinya sudah menebak dimana aku mengeluarkan barbarian. Oke, di sini kita kelihatannya draw. Boom. Oke, berlahan-lahan tapi pasti kita harus menyerang. Jangan dulu mungkin. Oke. Boom. Ayo kita langsung push aja di sini habis-habisan. Kita push habis-habisan, guys. Kita push habis-habisan. Oke. No. Oke. Di sini sepertinya kita berhasil. Oke. Tinggal hanya beberapa. No. Oke, kita langsung serang lagi. Go miner. Oke, kita zap. Boom. Oke, kita defend aja nunggu fireball. Ayo, come on fireball.
Come on, come on, come on. Boom. Kita berhasil menang, guys. Oke, dia langsung keluar. Kita well played aja. Oke, di sini sepertinya trofi kita kembali lagi. Mungkin sekian dulu aja ya videoku. Oke, guys. Sekian dulu dari videoku. Jika kalian suka, jangan lupa beri jempol ke atas dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena itu sangat penting sekali untuk berkembangnya channelku, guys. Jadi kurang lebihnya videoku seperti ini. Jadi saya ucapkan bye.